Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadim Suhaib dari Carita.my. Dan saya Syukran daripada Mekanika Malaysia. Jadi kita hari ini di dalam, kita baru lepas pelancaran Mazda CX-30 ya, CX-30 untuk pasaran Malaysia. Dan apa Syukran? Apa yang apa yang menarik pasal Mazda CX-30? Sebenarnya ini adalah model kedua selepas Mazda 3 yang menggunakan platform baru. Yeah. Okay, so maksudnya dia boleh katakan dia punya karakter pemanduan tu is gonna be the same. Cuma walaupun dia sedikit tinggi berbanding model sedan ataupun lift-back Mazda 3. Tapi saya dah bawa tadi dari Putrajaya ke Tika Highway dan lalu ke jalan tu, memang sedap lah. Memang sedap so far. Okay, bagi mereka yang keliru Mazda CX-30 ni sebenarnya diposisikan antara CX-3 dan juga CX-5. Yes. Jadi dimensi dia sedikit besar daripada CX-3 dan kecil sikit daripada CX-5. Tapi anda boleh rasalah dia punya perubahan yang lebih ketara berbanding dengan CX-3 yang kecil tu. Dia dah bagi ruang kepala yang sangat baik, sangat besar. Ruang penumpang belakang pun boleh tahan selesa. Dan kita ada ruang kargo berapa? 430 liter kan? Yes, dalam so maksudnya kalau korang tak nak yang CX-3 yang kecil dan CX-5 tu terlalu besar, so ini adalah model yang paling ideal. Dia model yang tengah-tengah. Cukup makan. Yes. Satu lagi dalam press conference tadi, management Pemas Motor kata model ni takkan kena belas di antara dua model tu lah. Dia takkan makan CX-3 takkan makan CX-5. Tapi kalau ikutkan harga, ini adalah model CPU kan, jadi harganya memang sedikit tinggi lah. So betul. Tapi dengan harga yang dibayar tu, saya rasa agak value dengan dengan reka bentuk, dengan finishing dalaman, dengan safety features yang ada, saya rasa benda tu boleh compensate lah dengan harga yang tinggi sebenarnya. Tapi saya rasa kalau ikutkan perangai Mazda ni, dia lepas dah bawa masuk CPU ni, insyaAllah akan ada unit CKD je tu. Dia dah cakap tadi. Tapi sebenarnya dia kata, walaupun dia kata macam tu, tapi still bergantung kepada permintaan pasaran. Betul. Kan kalau terlalu sedikit, memang kalau CKD ni dia perlukan volume lah kan. Kalau betul. Tak, kalau sikit sangat memang dia takkan buat. Dia takkan buat. Satu lagi, okay, yang untuk CX-30 Mazda Motor tawarkan dalam 3 variant kan, 2 daripada enjin petrol 2.0 NA dan 1 1.8 diesel turbo. Satu turbo lah kan, 1.8 liter. Okay, versi yang kita drive ni dia datang dengan 162 kuasa kuda dan 213 Nm daya kilas. Sistem transmisi automatik 6 nisbah kelajuan. Apa lagi? Sistem pacuan roda depan. Yes. Semua tak, dia tak ada yang 4-wheel drive atau 1-wheel drive. Cuma 2-wheel drive je. Jadi bila kita terjemahkan dalam bentuk pemanduan dalam dunia sebenar, anda mungkin rasa yang 2.0 ni ialah 2.0 kan, macam tak cukup makan ke apa kan. Tapi berdasarkan kita dah test drive kereta-kereta Mazda sebelum ni, dia sebenarnya taklah rasa macam kekurangan kuasa. Dia lebih kepada talaan Mazda itu sendiri, talaan sistem transmisi Mazda tu, dia bersifat linear. Kita tak rasa macam tujahan kuasa yang terlalu ketara atau mendadak. Dia just nice. Yes, dia ikut linear. Go through itu. Black ke? So anda rasa nak mecut ke apa, taklah, saya kata bersabarlah sikit. Dia bagi kuasa tu datang, dia punya speed tu kita akan rasa lah. Yes, kena ambil masa sikit dan kena ambil dia punya momentum lah. Dia tak ada macam yang biasa normal turbo, dia akan terus kau rasa dia punya tu kan. Tapi yang ni ialah NA version, so tak ada turbo dan tapi kuasa dia memang cukup lah. Kuasa dia tu memang ada, dia datang just nice lah. Betul. Okay, dan satu lagi, dia guna suspension dia agak conventional lah mesti. Okay, thank you, taxi. Okay,
okey pak cik. Anda telah menguji sistem keselamatan ni. Steady. Okey, dari segi suspension pula, yang depan digunakan topang McPherson biasa, yeah. Dan belakang guna torsion beam. Tapi ada tapinya. Walaupun pakai torsion beam, tadi kita dah lalu jalan yang agak tu ada construction barang semua. Saya boleh kata dia punya kadar dia punya apa ni, upaya untuk menjerap ketidaksempurnaan tu, yeah. Memang A juga dia punya quality. Ada orang sebenarnya skeptical dengan torsion beam. Dia berdasarkan komen ada yang cakap, "You torsion beam, you." Tapi kan, bagi saya, kita dah try, contohlah Mazda 3 pun sendiri dah pakai torsion beam. Bukanlah nak kata torsion beam tu tak elok. Dia sebenarnya sistem yang lebih ringkas dan boleh menawarkan ruang yang lebih untuk kabin, untuk ruang kargo. So Mazda gunakan kelebihan sistem torsion beam tu dan dia pertingkatkan lagi keupayaan dia tu. So tak adalah rasa macam terlalu inferior sangat macam kereta-kereta yang pakai torsion beam. Atau lagi torsion beam yang apa ni, zaman moden lah kan. Actually more kepada how the engineers tune dia. Betul. Maksudnya kalau engineer tu tak reti nak tune, even kalau pakai metilin pun tak sedap. Betul. Kan? Maksudnya kalau ini memang walaupun pakai torsion beam, we know Mazda memang kita dah memang terkenal dengan dia punya falsafah Jimba Itai dia tu. So memang tak ada isu lah dari segi handling dia. Still sedap juga pada BRC. Dan bila nama dia sebuah Mazda, akan rasa sendirilah pemanduan tu lebih dekat dengan pemandu. Cantik lah. So far walaupun kita punya test drive ini macam very brief, tak sampai pun 200 km rasa. Tapi kita sebut sedikit, kita dah boleh tahu ada punya karakter CX-30 ni kan. Okay, Nick, mungkin boleh cerita sikit pasal interior kot. Okay, so far interior dia agak sedikit berbeza lah daripada Mazda 3. Dia sebabkan apa, dia dah masukkan lebih elemen premium lah. Sentuhan dia pun ada bahan-bahan soft touch, memang saya kira just nice. Cuma ada satu benda yang saya tak berapa kenan sangat, ada ruang-ruang tepi ni sikit ni. Dia punya cap tu agak ketara besar. Tapi saya kira taklah macam satu masalah yang besar sebenarnya, sebab dia bina kabin tu memang just nice. Tak ada bunyi bising angin daripada luar. Lepas tu apa lagi, bunyi daripada jalan pun tak ketara sangat kan. Okay, untuk yang CX-30 ni dia pakai two-tone colour, iaitu hitam dengan coklat dekat atas ni. Tapi bila korang masuk, memang boleh rasa ataupun boleh tengok benda ni memang high quality material lah. Kan, maksudnya dekat ni dia punya stitching kan, dia punya, bila korang pegang tu memang rasa sedap dan rasa mahal lah. Betul. Kan, satu lagi dia punya layout in terms of buttons kan, dia punya corong peningin hawa. It's very neat. Kan, maksudnya rasa tu, korang rasa benda ni macam mahal lah. Dia tak nampak macam murah. Dan satu lagi dia sangat minimalis. Betul. Dan dia sangat apa ni, garis-garis tu macam straight forward je. Macam tak ada lebih-lebihan. Apa ni, banyak sangat garis. Macam masa pembangunan Mazda 3 pun, Mazda sendiri dah cakap dia punya layout ni semua dia dibina untuk mengurangkan distraction kepada pemandu. Kan kejap nak sentuh-sentuh ni lah, apalah itulah. Jadi dengan layout yang diberikan ni, memang kita fokus 100% dekat jalan. Okay, Snip, macam mana pula dari segi keselamatan? Kan ni ada apa, solar apa ni? Oh, radar. Radar, solar. Okay, untuk radar, yang cruise control. Untuk yang dua varian tertinggi ni, kita dah ada, boleh kata lengkap lah. Ada sistem blind spot, ada rear cross traffic alert, dah ada. Lagi satu, kita ada apa ni, cruise control dengan sistem radar. Ini sebenarnya membantu kan. Kadang kita bukanlah kata malas, kita nak rehat kejap kaki tu, kita angkat sikit kaki, kita on lah cruise control.
Tapi bila ada radar ni, dia akan detect movement kat depan tu, so dia akan berhenti secara sendiri dan follow speed depan tu. Ya, tak adalah korang tu hentam belakang, tak memasal nak kena bayar lagi. Jadi secara ringkasnya, itulah apa yang input daripada kami berdua untuk Mazda CX-30. CX-30 dah boleh tebah. Actually dia bukan tebah dah itu lagi dah. Tapi kalau terlalu lambat, dah tak dapat lambat sebab ini CPU. So kalau nak tebah cepat lah. Betul. Kan? Saya rasa itu saja kot untuk kali ini. Okay, kita pun dah nak sampai dekat tempat makan tengah hari ni. Yep. Jadi jika anda ada soalan, pertanyaan atau apa-apa jua permasalahan tentang kesalahan. Yelah, ada orang kereta tak launch lagi dah komplain macam-macam. Oh ya. So tanyalah apa-apa dekat Facebook kami Kereta ataupun Facebook Mekanika. Kalau ada persoalan yang kami boleh jawab, kami akan jawab. Yes. Dan kalau ada rezeki, insya-Allah kami akan buat review yang lebih mendalam. Yang lebih menyeluruh lah untuk Mazda CX-30 ni. Okay, itu dia Mazda CX-30 2020. Okay, jangan lupa subscribe channel YouTube Mekanika dan Kereta. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami pun dah lapar. Bye-bye.